Misinya belok ke kiri. Terus. Nah, ini nih. Nah, ini nih kayaknya. I need a taxi. Oh, taksi. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, kali ini gua mainin game GTA 5 lagi, teman-teman. Dan di sini gua enggak mainin mission ataupun mainin nyari misteri-misteri, teman-teman. Jadi gua ada mod baru ya, bakal gua tunjukin ke kalian mod barunya apa, Bang. Oke, jadi gua bakal tunjukin ke kalian modnya itu adalah mod taksi, yang dimana kita jadi taksi, teman-teman. Mod taksi ini kalau nggak salah pernah di review sama siapa ya, gue lupa dah. Oh ya, sama Axel Kibo ya. Nah, subscribe channel dia di pojok kanan atas. Nah, kalian subscribe channel ya. Oke, kita cari dulu mobilnya, mobil apa ya. Wah, mobil mula cinta. Gua tuh lupa guys, mobil taksi itu yang mana ya. Oh ya, gua cari setting aja lah. Gimana sih? Aduh, gua lupa guys cara searchingnya gimana ya. Respon setting RGB menu. Gua mau mobil gua namanya Henry Gamers. Oke, dah, itu nggak berubah. Oke, Henry Gamers, lah. Sudah, kita randomin aja lah, guys. Kita cari dulu mobilnya, mobil apa ya tadi ya? Gue lupa, guys. Nah, di sini kah? RCT, polis. Lah, enggak ada nih mobilnya. Random apa ini? Taksi. Oke. Enggak ada. Taksi. Oh, sudah ada. Oke. Oh, misi pencet E untuk job. Any jobs I can pick up? I got a pickup not too far from you. Sending you the address now. Oh yeah, I'll take that one. Oke, ini dia guys. Gua jadi tukang taksi dan sekarang gua disuruh ke belakang. Copy that. You should only be a block or two away. Oke. Oh ya, bagi kalian yang masih belum subscribe, channel gua dulu ya. Dan like ini videonya sebanyak-banyaknya kalau kalian suka gua mainin mod terbaru gua ini, dan share ke teman-teman kalian atau ke sosmed teman-teman ya yang sudah menonton video ini, share ke mereka ya biar mereka menonton juga. Oke. Gua ngeliatnya kayak gini aja. Misinya belok ke kiri. Terus. Nah, ini nih. Nah, ini nih kayaknya. I need a taxi. Oh, taksi. Oke. Taksi, Bro. Ya, taksi ya. Oke, silakan masuk. Oke. Nah, ini penumpang pertama, guys. Penumpang pertama. Pegangan yang erat ya, Pak. Karena kita akan nyetir ngebut di sini. Wow, hampir. Wait, waduh. Oh ya guys, gua mau kasih info nih ke kalian. Bagi kalian yang hobi main GTA 5 atau GTA 5 ini dengan original, ya gua ngasih kalian aplikasi yang bagus buat kalian kayak main youtuber-youtuber lain ya. Dia main roleplay. Roleplaynya itu, Bang, gimana Bang cara main roleplay kayak ini di youtuber kayak Igoy, kayak siapa itu ya, semacamnya ya.
Nah, mereka itu menggunakan aplikasi tambahan, guys, yang namanya Five, ya 5M. Nah, itu downloadnya di mana, bang? Downloadnya gue kasih di description, kalian bisa download di situ, ya, sepuas kalian downloadnya. Kalau kalian punya yang game ori aja. Tapi kalau kalian punya crack kayak gue ini, ya kalian jangan coba-coba menggunakan 5M, karena kenapa? Versi crackan kalian akan kena korup atau kena banned, guys. Ya, karena kan kalian tuh kopas gitu. Bajakan. Nah, gamenya bajakan nggak bisa dimainin untuk ori. Makanya gue saranin kalian beli ori aja, di jangan kayak gue ini ya, beli cuman crackan doang. Terus sedih banget kan. Makanya kalian subscribe channel ini, subscribe terus channel gue ya, biar gue bisa beli yang original. Kita bisa mabar main di ori. Ini jauh banget dah tujuan. Weh. Sorry pak. Kita keluar jalur pak. Kita keluar jalur pak. Oh, kita belok pak. Oh ya, bagi kalian yang nanya-nanya, bang, kenapa musiknya dimatiin? Ya karena kita copyright, cuy. Copyright itu bahaya. Oke, kita bakal ngebut-ngebutin. Oh my god. Mobil gua tuh lah bagus, guys. Mobil pembalap, guys. Oke, nice. Waduh, jauh banget ya, guys. Tujuan penumpang kali ini jauh banget, ujung ke ujung, guys. Kalian bisa lihat ya, ujung ke ujung. Oke, ini dia. Sudah hampir sampai ya. Oke, sudah sampai, pak. Terima kasih, pak. Semoga harimu menyenangkan. Nah, di sini toh. Oh, belum, guys. Oke, thank you ya, pak. Gua dapat duit dan totalnya $200, guys. Oh my god. Oh, pencet E lagi untuk jawab lagi next nih. Serius. Oke, kita bakal coba lagi, teman-teman. Kita bakal coba lagi ya. Hey, what you got, dispatch? Perfect timing. I got a customer for you right now. Sure, I can take that. Oh, itu dia. Oke. Okay, all yours. You're not far away. Ini penumpang kedua kita, guys. Jangan sampai kecewakan. Nah, ini cewek, guys. Taksi, ayo. Naik, bu. Silakan, bu, naik, bu. Naik ke belakang, ya, bu. Kemana, bu? Oh, sesuai GPS, ya, bu. Oke, bu. Saya putar dulu, bu. Saya putar, ya. Saya kesini, bu. Oke, ini dia. Wih, waduh, sorry ya bu, ibu nggak lagi hamil kan? Bahaya bu kalau lagi hamil ya bu, sorry ya bu. Aduh, gua tiba-tiba ada orang ngerim ngejut tuh di depan. Oke. Mana sih GPS? Wow, hampir. Pegangan yang erat ya, bu. Oke, nice. Oke. Wih.
kita tumbur lagi. Jadi dari sini. Coba gue lihat map. Ibu ini kemana sih tujuannya? Oh, ke sana. Jauh banget ya tujuannya. Wah, waduh. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Sorry ya, Bu. Sorry. Aduh, kecelakaan guys. Gua harus perbaiki nih mobil. Sayang dong kalau nggak diperbaikin guys, mobil gua guys, rusak parah gini. Pegangan yang erat ya, Bu. Oh my god. Lekutin. Okay, nice. Belok ke kiri ya, Pak. Oke, belok ke kiri. Belok ke kanan dulu. Wih. Waduh, gara-gara nge-lag guys ini, guys. Oke. Wah, sudah sampai nih, Bu. Oke, thank you ya, Bu. Jangan lupa bintang 5-nya. Waduh, guys. Gua mau lihat dulu keadaan mobil gua. Waduh, keadaan mobil gua kayak gini lagi, parah banget dah. Oke, guys, itu dia video gua tentang GTA 5 kali ini ya. Jangan lupa di-like, share, and subscribe channel gua, dan karena subscribe itu gratis, guys, enggak bayar, guys. Ya, dan jangan lupa di share video gue ini ya. Kalau kalian pengen gue lihat lagi main GTA 5 ya teman-teman. Dan gue akhirin aja videonya sampai di sini. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye.